Ini dia penyanyi dan pelakon Afiq Syazwan. Kita tengok sekarang badan, wah, makin bergetak-getak. Ada drama baru ke tu? Afiq, sila kongsikan. Ini lama ni. Kalau nak kata saya buat ni dalam masa 2-3 bulan, menipu. Sebenarnya saya buat benda ni as a lifestyle. Saya memang suka bersukan. So saya kekal aktif. Every day saya akan main gym. Bukannya ini sebagai preparation. Dulu masa kecil-kecil, walaupun saya tak ada badan, saya masih berlakon. Jadi ini adalah bonus lah. Saya punya niat adalah kita kena hidup kekal gaya sihat tu. Ha, itu paling penting. Ha. Dah mulalah terdedah dengan bahan-bahan terlarang. Adakah Afiq terjerumus ke arah situ ke macam mana? Mana boleh beritahu rahsia? Itulah dia, selalunya bila pergi ke gym mesti ambil barang-barang terlarang untuk nak cepat siap. Benda ni bukan persiapan dalam masa 2-3 bulan. Kalau kata 2-3 bulan jadi macam ni, itu kena check balik lah. Kalau saya kata saya buat ni sebenarnya dah ambil masa 7 atau 8 tahun, adakah you guys percaya? Memang saya tak ada ambil-ambil barang terlarang. Makan macam biasa, makan masakan mak saya. Cukup rutin 5 kali makan tu. Kita kena disiplin, konsisten. Benda tu paling penting. Seterusnya, cerita di Embas mengenai pelakon Chiu Kin Hwa. Namanya semakin mendapat perhatian di kalangan penggiat seni filem Indonesia. Dengarnya dapat terima banyak job di sana. Kerja di Indonesia, kerja di sini, semuanya sama. Pergi sana, makan sama juga. Tidur sama juga. Yang berlainan sikit, mungkin watak-watak yang di-offer di Indonesia mungkin berlainan sikit daripada sini. Kerana mungkin penulisan perwatakan untuk orang-orang tua di sana lebih luas. Adalah yang berkata, mungkin you selektif dalam memilih watak lepas you dipandang oleh negara Singapura dan Indonesia, kan? Apa komen you tentang dakwaan sebegitu? Saya tak pernah kata kepada siapa-siapa yang saya mau pilih apa-apa karakter. Macam saya kata tadi, kita sudah ada job, kita sudah bersyukur. Hanya tak ada job, tak ada orang tahu. Jadi tak benar semua ni. Saya tak pilih. Orang boleh cakap apa saja. Kita tak boleh guna tape untuk tutup mulut orang. Yang tak baik, kita buang. Yang bagus, kita terima.